Ini guys, ayamnya si nenek ada 2 long. Bahasa si berutnya 2 roiget. Roigen. Hello guys. Sekarang saya berada di ladang. Mau masih long ake go. Ini dengan si nenek dan si tante. Tidak nampak guys, ulang. Ini dengan si nenek dan si tante. Ah, itu para anggotanya. Kita go. Sebenarnya si Dinda mau ikut, tapi karena jalannya becek, jadi Dinda unyil tidak ikut guys. Nah, untuk YouTube bulan awal bulan Desember ini. Sebentar lagi kami akan sampai di tempat ayam. Ayamnya ada 2 long punya si nenek, ada 1 long sama kami. Dan ayamnya itu masih kecil-kecil, jadi harus dimasukkan ke dalam tempatnya supaya dia aman, nyaman dan bisa bertumbuh dengan baik guys. Lurus. Oke, kita akan lihat perjalanannya menuju ayamnya. Jangan diambil guys, itu punya Mama Suni tuh guys. Ini udah cerah gue. Inilah guys ladangnya si mama saya, ladang keladi dan ladang pisuang. Itu pisangnya besar. Nah, kalau sudah marak jangan diambil guys. Ayo komman. Tandai tan. Itu pisangnya sudah dimakan burung guys. Sudah masak. Sudah diambil. Seperti gua komai tan. Inilah ayam saya guys. Yang mau dimasukkan ke dalam kandangnya. Siapa kata ayam? Tak kakak ilai sini. Oke, saya mau kandangkan ayam saya dulu ya guys. Ini dia, ayo kesini. Saya berada di hutan guys, bukan di hutan, di ladang. Itu buah pisangnya sudah masuk semua. Inilah ayam-ayamnya. Bentar ya. Kita ambil makannya dulu. Ini dia sudah memanjat-manjat. Sabar ya ayam. Ini ayamnya lagi makan guys. Ini
Ini guys, ayamnya si nenek ada 2 long. Bahasa Siberutnya 2 roiget. Roigen. Jadi kita tadi anak ayam satu sudah meninggal dunia dan sudah dikubur guys. Oke guys, sekarang kami akan pergi ke kampung lagi. Ini ayamnya sudah dilongake. Ini dia guys, ada 2 buah ya. Oke. Ya, 2 buah long. Dan kami akan pulang kampung. Kepada teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di lain waktu ya guys. Bye bye.